ahli panel malam ini, saudara Mas Abu dan juga saudara Hisham. Saya bukan penceramah yang hebat lah seperti dua ahli panel yang lain, jadi saya ada PowerPoint lah. Sebagai alat bantuan untuk persembahan saya, pembentangan saya pada malam ini. Sebenarnya tahun lepas 2011 bulan Mac, BSM ada menganjurkan satu forum yang sebegini, kebangkitan rakyat dunia Arab. Sekarang sudah Februari, hampir satu tahun kami adakan forum yang sama. Dan saya juga ada membentang pandangan saya di forum itu. Jadi saya tidak akan mengulang. Tapi sebenarnya slide ini adalah slide yang ini yang pertama, yang ini page 1 ini adalah yang saya guna untuk tahun lepas. Hanya tambah next. Okay. Ini setelah satu tahun selepas kebangkitan. Next. Okay, saya nak ceritakan sikit lah. Bulan lepas 25 hari bulan Januari, di Medan Takrail, di Alexandria, di bandar-bandar utama di Mesir, kami lihat ada ramai orang turun. Ini mereka memperingati ulang tahun yang pertama kebangkitan. Di mana 25 hari bulan Januari bulan lepas, ini pertama kali lah rakyat turun di Medan Takrail dan di bandar-bandar memprotes supaya rejim Mubarak ini undur. Dan sudah selepas satu tahun. Dan hampir dua minggu yang lepas, satu hari bulan Februari, di Port Said, di mana satu perlawanan bola sepak, pertemuan dua tim lah, dua pasukan kelab yang agak hebat. Satu adalah Ahli dan satu lagi tim dari Port Said. Ahli itu dia visiting team lah, pergi sana. Dan tiba-tiba berlaku satu rusuhan dan lebih 70 orang terbunuh. Dan insiden itu mencetuskan lagi ramai orang yang amarah dan turun. Sebenarnya ini bukan satu insiden hanya peminat bola sepak lawan saja. Sebab dia ada perkara yang aneh berlaku semasa perlawanan bola sepak itu, di mana tak ada security check. Itu keselamatan mereka tidak check orang bawa parang, bawa itu bahan-bahan senjata masuk ke dalam itu stadium. Dan ada beratusan polis di situ. Sebelum berlaku itu rusuhan, itu polis untuk buat satu barisan. Berapa barisan? Kalau ada orang mau merusuh, mereka boleh stop. Tapi mereka tidak buat apa-apa untuk memberhentikan perkara. Yang lagi aneh, penyokong-penyokong klub Al-Ahli yang dari Cairo, dari Kahira, mereka panggil Ultras Al-Ahli. Okay, memang mereka penyokong yang kuat lah. Okay, tempat di mana mereka duduk itu pintu pula dikunci. Kena lock. Mereka tempat larikan diri. So, ramai yang terkorban adalah daripada kumpulan Ahli, itu penyokong Ahli. Sebenarnya, ini penyokong Ahli, mereka adalah salah satu kumpulan yang kuat mobilisasi semasa memprotes menentang rejim Mubarak. Dan baru-baru ini, mereka juga membuat kenyataan umum membantah pemerintahan tentera iaitu SCAP Supreme Council of Armed Force, iaitu pihak tentera yang masih memegang kuasa. Walaupun pihak raya sudah adakan, tetapi tentera masih pegang kuat kuasa pemerintahan di Mesir. Mereka pun mengeluarkan kenyataan yang menentang pihak tentera ini. Jadi ini adalah, maka ada orang mesyaki ada pihak tentera di belakang insiden ini. Mereka cuba cetuskan. Dan mana lepas tu beberapa hari banyak orang datang keluar berdemonstrasi, polis dan tentera react dengan cara yang kejam. Ada lagi lebih hampir 20 orang terbunuh di Cairo dan juga di tempat-tempat lain. Jadi ini satu tahun selepas kebangkitan rakyat di Mesir. Dan sebenarnya
pada hari satu hari bulan Februari ini sebenarnya adalah setahun sebelum itu, 1 Februari, Mubarak dia berkata, kalau rakyat mau tukar kerajaan, keadaan akan jadi huru-hara. Dan sehari selepas 2 Februari, pihak penyokong-penyokong Mubarak dan juga polis yang menyamar sebagai perusuh menyerang mereka yang berhimpun di Medan Tahrir. Ini berlaku selepas setahun lagi, berlaku insiden yang sama. Kita lihat sebenarnya bila tahun lepas bila kita lihat ada kebangkitan rakyat Arab ini, kita nampak sangat seronok. Kita nampak ada sesuatu perjuangan. Lepas setahun, kita nampak lagi elemen-elemen yang ditentang oleh mereka yang bangkit satu tahun lagi masih ada lagi. Jadi apakah masalahnya? Apakah kesilapannya? Dan kami di sini okay, sebagai PSM juga di Malaysia, memang kita tak ada not qualified lah untuk bagi kritikan, tetapi kita boleh belajar daripada pengalaman di dunia Arab, dan mungkin ada yang boleh kita jadikan pedoman dan juga pengajaran untuk kita di Malaysia ini. Okay, next one.